Kepolisian Resort Asahan bersama pemerintah Kabupaten Asahan akan mensosialisasikan himbauan larangan mudik bagi warganya dan akan menekan angka kecelakaan dalam operasi keselamatan Toba 2021. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menghimbau untuk larangan mudik keluar provinsi bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Operasi Keselamatan Toba tahun 2021 ini merupakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan yang dilaksanakan selama 14 hari. Selain itu, petugas akan gencar melakukan patroli selama Ramadan untuk menjaga kenyamanan warga yang melakukan ibadah. Kepolisian Resort Asahan berharap agar warga dapat patuh dan menaati penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jadi hari ini dilaksanakan secara serentak operasi keselamatan Toba 2021. Ya, ini kami laksanakan dengan sesuai dengan perencanaan operasi yang sudah dibuat oleh Mabes Polri. Dengan sasaran tetap mengedepankan fungsi preemptif dan preventif. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.